Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, kembali lagi dengan kami di sini tim. Kasih. Ya, teman-teman, alhamdulillah untuk malam hari ini kita sudah bersilaturahmi ke rumahnya Mas Handoko. Ternyata rumah Mas Handoko itu tidak terlalu jauh dari tempat tim Kasih, sehingga belum malam banget kita sudah ketemu ya, alamat yang diberikan sama Mas Handoko. Ya alhamdulillah Mas Handoko, saya bisa bersilaturahmi ke tempat jenengan. Ya matur suwun. Ya, saya terima kasih banyak sama tim Kasih dan teman-teman. Mudah-mudahan bisa membantu keadaan saya gitu kan, permasalahan saya. Ya seperti ini Mas, keadaan rumah saya lah. Ya bagus. Kesian. Gimana ini perkembangannya Mas Handoko, kira-kira setelah membenahi mindset itu? Gini Mas, saya semalam, saya lupa itu makan sama istri saya pas menjelang maghrib itu. Saya itu kaget Mas. Kaget gimana? Katanya saya kerasukan sama istri saya. Kerasukan gimana maksudnya? Kan gini, saya makan. Ya. Karena mungkin saya capek atau apa, saya gak sempat nawarin sama anak saya gitu kan. Iya. Saya makan sama istri, terus tiba-tiba tuh kepala saya pusing, lemes. Nah, itu saya langsung pikirannya kok kayak orang apa namanya kecapean mungkin gitu. Atau apalah, saya langsung aja tuh gak sadarkan diri tuh. Terus begitu saya bangun, kata istri saya itu, kamu kerasukan ya Mas? Gimana saya tahu lah namanya kerasukan, memang tahu ya kan? Ya. Terus dikasih air jerukan, ya istri saya. Baru saya normal lagi Mas. Gitu. Itu kerasukan siapa kata istrinya ini? Itu kata istri saya, tadi itu pas makan, saya diem, terus katanya saya berotak-berotak, katanya itu manggil-manggil anak saya gitu kan. Nama saya kan namanya Andi. Namanya yang itu yang hilang itu. Iya. Namanya Andi. Iya. Kata saya teriak-teriak gitu kata istri saya. Ya seperti itu Mas jadinya tadi. Berarti ya sampean sengaja itu makan enggak nawarin anaknya maksudnya. Ya bukan sengaja, mungkin saya kecapean. Oh, pulang kerja kan namanya orang manusianya. Iya. Ya ini perlu di coba kita telusuri ya, ini soalnya sampai kerasukan. Saya kira nggak sampai sejauh ini ya. Ya semoga saja nanti kita kira-kira itu lokasi terakhir hilangnya anaknya itu di mana ya? Iya terakhir itu dekat sih Mas, nggak jauh dari rumah Mas, ada di belakang sana Mas. Dekat. Kita ke lokasi saja kalau gimana? Nah? Ya bisa kalau mau kesana. Saya antar. Siapa tahu ada makhluk yang bisa kita tanyai kan? Iya. Ya, Bismillah ya. Ini ya. Kan namanya berusaha Mas. Handoko. Masalah nanti ketemu atau enggak sih ya? Saya nggak jaminnya namanya usaha kan nggak ada salahnya. Iya. Langsung deh. Ayo langsung kesana saja. Iya Mas. Ayo. Nah, jadi ini potong dulu aja. Potong Mas. Nah, teman ini kita potong dulu. Kita lanjut ke lokasi terakhir Mas Andi hilang. Oke teman-teman, ini saya nyalakan kamera. Karena udah di lokasi. Ini baru salah satu ini Mas. Yang di sana di tempat saudara saya, paman saya, bibi saya, itu berarti ada 6 kandang Mas. 6 kandang kambing? Iya. Satu kandangnya ada 10 ekor Mas. Iya. Berarti sampean punya 60 ekor. Di sana itu ada lebih dari 10 juga itu Mas, salah satu kandangnya itu Mas. Pokoknya ada 70-80 ekor lah, banyak lah pokoknya. Dan itu kasih umpannya gimana? Kan kambingnya banyak banget sih. Kan saya juga punya karyawan Mas, ada 4 orang. Buat nyari rumput. Itu beneran enggak? Ya bener lah Mas, ngapain sih? Tolong-tolong juga lah. Kamu berarti termasuk orang kaya ya? Ya mungkin dibilang salah satu orang kaya di desa sini juga. Kok sama orang paling kaya di desa ini? Ya bisa dibilang ini begitu. Ini tuh Mas jadi sombong banget. Mantep Bang Marcel. Tuh. Bang Marcel kalah kayanya kali ini. Ah, ya, sih.
Iya mas tuh, di situ tuh juragan kambing ternyata nih. Kamu juragan ikan bang? Kamu juragan ikan. Ini semuanya tanah saya nih mas. Tuh pohon-pohonnya masih banyak kan? Bukannya tanah kamu bang? Ntar kalau dijualan lumayan mas, ratusan juta mas. Oh ini pohon besar ratusan juta? Iya mas tuh, pohon jati. Oh ini ada pongkor ini sampai deres juga maksudnya? Oh, masa saya harus deres mas? Enggak lah. Ini biasa nih. Tetangga saya kan ada yang anggur. Sudahlah kita berbagi lah. Nggak ada salahnya kan? Bijaksana juga ya? Ya harus mas. Masa kita kalau balik kita nggak punya lah. Kita kan berada. Ngapain kan? Berbagi dong. Mantep, mantep, mantep. Ini jadi kayak gini. Kirain deres sendiri. Ya coba kita ikutin dulu seperti apa. Tuh, sini mas. Ya, biasanya anak saya mainnya di sini mas. Sekarang sini. Saya juga aku. Ini beneran enggak ini? Sampean ini bener-bener apa enggak ini? Ya bener lah mas. Masa sih mudah-mudahan sampean jauh-jauh kan kasihan. Di sini komplek ini? Iya ya. Di mana lokasinya kira-kira? Ya di daerah sini nih mas. Ini kan kena kambing. Pas mas, belakangnya persis nih. Mas sampean orang kaya, sumurnya enggak ada airnya kan? Ada, kenapa? Tapi tadi enggak ada minum. Bang, soalnya nah, gitu loh, Bang. Ayo, minum aja, enggak. Saya lupa, Mas. Itu ya, sampean lagi lupa, Bang, ini katanya. Saya mungkin tidak tidur, biasa, Mas. Orang sapa ya, gitu kan. Banyak urusan. Cuma minum ini, Bang, lo. Kok balik mana, Mas? Toko? Ya, minum. Di sini, Mas. Di sini, Mas. Tonton, sini. Coba mungkin interaksi sama ini. Ini gimana dulu itu? Waktu saya balik sore lah, biasa nongkrong sama temen, istri saya kan bilang ya katanya anaknya nggak pulang, padahal udah dicariin, habis main sama temen di belakang kandang kambing gitu kan. Ya saya nyari salah-salah, tanya-tanya sama teman-temannya itu, orang tuanya juga, saya tanya, katanya nggak ada yang tahu. Saya kan heran lah, masa main dekat rumah kok bisa nggak ada. Jadi kejadian udah 15 tahun yang lalu. Nah, terus sampai lagi di mana itu waktu itu? Ya kan saya namanya orang sibuk, biasa di luar lah mas, gitu kan. Itu juga banyak kegiatan. Ngojek apa? Ya dulu sih belum mas. Waktu itu belum ngojek, cuman masih seneng nongkrong aja mas sama tukang-tukang gojek. Duitnya banyak ya seneng nongkrong ya? Ya gitulah mas. Kalau kamu nongkrongnya di mana bang? Di kolam. Di kolset lah. Iya pak. So, pak, salah satu mungkin ada salah satu penjaga di sini yang bisa kita tanyakan, yang bisa kita cari informasinya. Mungkin ada yang mungkin ratusan tahun di sini kan pasti tahu lah ya mas ya. Ya melihat lah sejarahnya kejadian ini. Kita. Ya. Keker mbah, nanti salah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apakah sampean bisa menjawab salam dari saya? Assalamualaikum. Nggak bisa bicara mbak, nggak bisa bicara ini. Bisa bicara nggak sampean? Cuma ngemu aja itu. Mbak, keluarin aja mbak. Mas, kok nggak ada suaranya atau nggak bisa ngomong atau gimana ini mas? Ya tadi nggak bisa bicara itu makhluknya. Apa cuman akal-akalan sampean aja nih? Kan biasanya kalau saya lihat tuh di mana-mana namanya jin kan bisa ngomong. Kalau di konten-konten itu kan banyak kan bisa ngomong mas. Kok ini nggak bisa ya? Kenapa?
Ya namanya juga jin ya mas ya, kan berbeda-beda. Ayo mah, coba mah, balik lagi. Satu lagi mas, coba mah ya. Mas, ini yang dipon. Bukan jaketnya bang, biasaan. Kenapa narik aku? Nah, sebelumnya saya minta maaf ini, aku mbah kan apa yang. Orang sopan, ulangi ngasuk kok. Asal saya, tadi baik. Bahkan sebelumnya minta maaf ini saya juga minta maaf ya loh. Saya hanya sekedar mau mencari informasi. Tahu apa cara? Bentok-bentok. Minta maaf nah, dulu mbah. Ya sebelumnya ini minta maaf ini ya. Alah harus akan kamu kagian. Anu apa jane? Ya ini narik aku. Teman saya kan katanya dulu punya anak main di sini terus hilang gitu loh di sini. Cegah aku li ngomong. Astagfirullah. Gini loh yang teman saya ini dulu punya anak dan anaknya main di sekitar sini. Ya urusan nyong. Tadinya ini nyong apa jajal? Ya saya mau tanya, barangkali eyangnya itu melihat atau bagaimana lah? Jangan. Terus ngarani aku sih melakukan apa? Ya enggak, yang saya kan cuma nanya. Kena semprong. Assalamualaikum yang. Assalamualaikum yang. Kenapa apa kok? Bukan kagetan pada ngelurup maring enak apa? Kenapa salah apa? Itu kapan lagi ya? Duduk yang santai yang. Tapi yang untuk kapan lagi sekarang itu nurut mereka kafe. Enggak ada yang ngapa-ngapa. Enggak ada apa-apa. Bukan siapa-siapa. Oh. Ih, boleh balas nggak mas? Yang saya datang ke sini nggak ngapa-ngapain sampean. Nah, cuma pengen tanya. Ya, yang tapi kita yang pernah tengah kafe masih kangen sama mereka. Ya tadi. Yang salah apa ya? Yang ngomelin saya tadi. Tapi mau aku orang juga salah apa pak? Ya emang enggak. Tapi kan buru-buru mau sih. Wes. Sing jagung. Nah, aku juga salah jalur ngapura lagi ya. Iya, enggak salah apa-apa. Malah saya mau minta maaf sudah mengganggu sampean. Makanya saya datang sini cuma pengen tanya pada sampean. Entah kenapa, Jane. Boleh kan bertanya? Ya ora apa-apa. Nah, udah, santai. Saya enggak ngapa-ngapain, enggak cuma pengen tanya saja sama sampean. Umelin dik. Sama Mas Ganung malah. Kenapa takon apa sih? Kutuk. Gini, yang sebelumnya saya minta maaf sudah mengganggu sampean lagi. Ini aku lagi ngasih nih kan. Iya. Ini loh. Sampean kenal ini enggak ini kira-kira? Yang ngerti apa sih? Nah, ini namanya Handoko. Dan Mas Handoko ini katanya 15 tahun yang lalu salah satu anaknya laki-laki namanya siapa ya? Andi itu waktu main di sini katanya itu hilang dan enggak pulang. Nah, saya yakin sampean itu di sini mungkin udah ratusan tahun kan? Iya. Ya makanya saya tanya apakah sampean melihat ada salah satu makhluk yang mungkin jahil kepada anaknya Mas Doko itu yang Andi itu. Ya aku pancen ratusan tahun dan kayak karo patir yang nyongkat semiki. Ya. Tapi aku gak jahil. Patir yang nyongkat jahil kayak semiki. Kayak udah aku sih ngaku kena. Dan aku ya ngerti, wong kie. Ngerti. Sering. Sadak suduk kemarin aneh. Ini kira-kira anaknya sampean lihat kejadiannya waktu hilang apa enggak waktu sampean nunggu di sini? Aku bangun angkat orang anak bocah sing dolanan maringnya enak. Nggak ada anak yang main ke sini. Iya. Dia bawa anak wadon. Nah, ini katanya anaknya dua. Anaknya laki-laki ya laki-laki satu. Dan perempuan. Anaknya mungkin sih cetok wadon.
ya bojone iki sering mari ngene, mlaku-mlaku mari ngene, mari mburi kana wedhus kuwi iki. Iya kan, yang satu katanya hilang itu, yang, satu, yang laki-laki. Laki-laki itu hilang dulu 15 tahun yang lalu, yang hilang nanti. Nang kene, di sini katanya di sini, Mas Joko ya, Mas ya. Di mana hilangnya, Mas? Di sini. Di sini. Ya, tuh kan. Mas Joko, Mas. Nggak mau nak kenal orang kejadian kayak orang. Orang anak? Orang anak. Mas, ini betul apa nggak sih, Mas? Ini sumpah sama yang tanya ini. Ya, kok kenal nyong apa orang? Aku mau nang kene karo koyo suwe aku ning kene. Ya enggak tahu lah, Mbah. Kan kita bangsanya beda-beda. Berarti sampean enggak melihat ini. Orang anak asing kayak gue ora. Berarti lo di sini enggak ada yang jahil. Orang yang jahil apa maning nyong-nyong ora jahil. Makanya aku mikir kaget. Aku juga ngetan urung maring ini. Jangan lupa mengapa-apaan aku. Ya wis. Saya gue. Ya, minta maaf ya sudah mengganggu sampean ya. Ya apa-apa. Ini beneran ini. Sampean enggak lihat ini. Ih, jangan bohong loh. Kok ngerti apa? Wong aku sih mangan kene wis suwe. Sudah sempurna lagi. Ini Mas Joko, gimana ini? Ya ini sampean? Gimana ini? Jangan aku dicetok waton. Nah, mungkin ini enggak tahu lah Mas mungkin. Meskipun penunggu sini mungkin enggak tahu Mas. Terserah kau ngono. Kita ngerti, ngajar. Ya wis ya, pengampurannya ya yang ya, wis iki balik bae ya. Oh. Ini sih sebenarnya jadi gimana ini Mas? Ini malah. Gimana nih Mas? Duduk, oh sangat tidak duduk. Itu, ini? Mungkin. Ya saya nggak tahu itu Mas, itu acting atau apa, saya nggak tahu Mas. Ini malah sedih. Yang jelas, anak saya kan memang hilang di sini. Gitu. Maksudnya ngomong acting gimana Mas? Gimana? Ya, bisa jadi namanya, kalian satu tim kan, kita nggak tahu sandiwara atau bagaimana yang aslinya. Kan loh, kita udah bantuin dong Mas, saya pribadi udah. Jadi mediator kayak gini malah dibilang acting, maksudnya apa? Sopo sel. Ya, saya kan memang cari bantuan itu loh Mas. Minta tolong sama kalian semua gitu kan. Cuman kalau saya timbah ngomong seperti itu salah Mas. Salah? Iya. Berarti sampean yakin bahwa saya hilang di sini itu? Iya, anak saya juga. Anak sampean dua, katanya tadi bilangnya satu. Iya, bisa jadi penunggu ini kan mungkin nggak tahu anak saya dua atau bagaimana kan. Saya nggak ngerti. Ya mungkin yang masuk ke badan dia mungkin dia nggak pernah kemana-mana, cuma nongkrong di sini atau gimana kan. Bisa jadi kan Mas. Tapi kan tadinya katanya hilangnya di sini ya Mas. Iya, memang dari sini. Di sini, belakang panggung ini. Terus ini gimana Mas? Terus selain lokasi ini yang sampean curigai ada nggak? Kalau untuk tempat lain sih belum ada Mas. Ya. Yang jelas masih daerah sini aja ini, belakang kanan-kanan saya. Yang hilangnya itu? Iya. Ini beneran nggak Mas ini? Ya bener lah Mas. Makasih, saya kan kasihan juga lah sama kalian jauh-jauh kan. Ya udah biasa. Yuk kita coba telusur di bawah ya, sana mungkin ya. Ada informasi lagi ya. Ya saya cuma yang bisa lebih afdol ya kita itu ya sebisa-bisanya, sebisanya masalah tadi dibilang acting masalah apa ya terserah sampean ya cuma bisanya seperti itu Mas Joko. Iya Mas, ini kita potong aja lanjut nanti ya Mas ya. Oh ya teman-teman, ini saya nyalakan kamera, ini udah nyala Mas. Oh udah. Ada sosok yang mau teman-teman, ada salah satu sosok yang mungkin menempatin di lokasi ini ya. Ini kalau saya lihat ini penampakannya itu berupa wowo ya. Mbah wowo. Lihat. Mas, lihat nggak? Iya itu. Itu betulan apa? Makasih Mas. Apa jangan-jangan settingan ya? Astagfirullah. Ini settingan dari. Ini settingan Mas. Yang mencipta. Ini settingan. Ya, bisa jadi. Sampean mungkin sebelum ke rumah saya kan
mungkin mengatakan sesuatu gitu biar saya pas ada keadaan begini ada setan di situ kan biar saya takut gitu ya mas ya. Ya tapi memang benar ngomong settingan ya dari berangkat ya baterai di setting di charge HP di charge ya. Saya nggak yakin ini hantu atau gemes, saya kan jarang lihat begini mas, jarang. Saya tahu memang saya ini ngerti bangsa gaib, tapi kan nggak semudah ini mas kelihatan apalagi sama kamera begini. Saya nggak yakin mas. Gayanya itu loh mbak yang bikin saya sombong mbak. Berani nggak sama masa kinian berani? Berani lah mas, apalagi paling ini akal-akalan sampean ini biar saya takut gitu ya. Aduh, astagfirullah ya Allah. Bang, sabar. Ya mungkin kalian kan temennya banyak tuh, apalagi ada yang nggak hadir, mungkin jangan-jangan itu temen salah satu sampean ya, gitu kan? Kan orang di sini tahu mas, saya di sini kaya, termasuk saya juga pintar mas, apalagi dalam hal ini. Tujuannya undang kita maksudnya apa mas? Kalau saya sih memang pengen lah deket sama sampean itu kan, perbandingan aja gitu kan, seberapa dalamnya itu kepintaran sampean semua. Nih, sampean nggak yakin itu? Enggak. Itu sampean dikira teman saya enggak berangkat. Iya, paling begitu. Ya kan? Teman saya enggak berangkat itu ada tenggorokannya sakit. Jadi enggak berangkat. Ya udah kalau sampean enggak percaya, enggak yakin. Ya silahkan sampean bisa mau apain, mau apain, buka topengnya. Deg-degan nih. Sampean ini jangan ledek saya ya. Saya ini kan tahu mas, bahasa ginian tuh, aduh, kepala ini kelihatan sekali dari tadi, nggak bisa hilang. Kalau hantu, pasti takut mas sama lampu-lampu kamera begini, pasti takut. Oh gitu ya. Kalau ini masa nggak takut, kan aneh. Yaudah. Ya ini emang, kalau ini settingan sampean berani nggak itu? Siapa takut mas? Berani mau ngapain lah. Sampean ke sana? Saya mau buka topengnya ya. Oh gitu. Berani? Berani lah. Oke? Okay. Ya baiklah kalau sampean maunya seperti itu ya silahkan. Silahkan. Ini mas, coba tuh yang kamera ini. Ini saya ikutin ya, deketin ya. Ayo. Jangan-jangan teman kalian ini ngeletek saya juga ya. Tuh, kambing aja langsung teriak-teriakan kambingnya sampean. Aduh, ini sandiwara apa ini mas? Aduh. Saya bukan anak kecil loh. Saya tahu. Orang terpandang loh mas di sini loh. Saya tahu. Saya loh. Orang terpandang. Iya. Orang sakti. Ya bukan orang sakti, tapi saya juga sedikit tahu lah masalah begini. Baik gitu kan. Kalau ini deh, tadi yang aneh itu masa nggak ngilang-ngilang hantu apaan? Kalau hantu mas biasanya itu takut sama lampu mas. Oh itu. Iya. Tapi tidak semua hantu kan? Ya setahu saya sih seperti itu. Ya udah. Sampean kalau mau buka ya silakan buka sana. Kami tunggu di sini. Ke sana. Oke ya, buktikan ya mas ya. Ya. Aduh, ini. Jangan-jangan lagi ngeprank saya juga ya. Astagfirullahaladzim. Ini ngeprank ini, aduh. Oke, nih, saya buka ya. Wah, ini temennya tinggas ya? Ah, pasti ini temennya tinggas ini. Aduh, sen. Ngeprank nih, pasti ngeprank. Nih, saya buka topengnya, oke? Ini nggak apa-apa ini, nah. Coba biarin, paling nggak mau kaya banget. Sakti bang. Mau dibusukkan tangan ya sir. Ayo buka, silakan.
takut itu lobatnya itu. Gemeteran itu. Astagfirullahaladzim. Gimana? Tenangin dulu, Mas. Duduk. Katanya berani. Itu tadi mau buka topengnya, benar lagi malah sampean kenapa? Lagi di Zoom malah. Sudah tenang dulu Mas, tenang. Yang santai, yang atur nafasnya, Mas. Atur nafas. Gimana? Udah enggak ada, udah pergi itu. Itu tadi apa, Mas? Katanya teman saya sampean bilang. Malah sampean masa kebalang, sampean masa bisa mental seperti itu. Emang teman saya punya ilmu apa? Saya nggak tahu, Mas. Begitu mau saya buka topeng itu, tiba-tiba saya langsung kayak didorong gitu loh. Kayak angin itu? Iya. Ini sih cuma kayak gini dulu, Bang Marcel. Kamu tahu itu, Bang Marcel, sang-sangi di Udani. Teman saya itu, saya punya energi angin. Apa, Bang? Energi kompresor apa, Bang? Jadi ini betulan, Mas? Enggak, itu teman saya tadi. Itu teman saya tadi. Pakai topeng. Makanya sampean kan enggak apa-apa. Kalau hantu pasti sampean jadi makan itu. Untung cuma teman saya ya. Iya. Nih. Ini sampean mau, saya mau tanya, sebenarnya saya ini dari tadi waktu awal datang ke tempat sampean ini emang benar-benar apa yang sampean katakan tentang anak itu benar adanya apa sampean itu mengada-ngada sebenarnya nih? Terus kalau mengada-ngada itu tujuannya apa? Jadi gini, Mas, maaf ya tim kasih. Saya terkejut sekali loh, Mas. Sabar, Mbak. Maaf, teman-teman. Itu teman saya, Mas. Enggak, Mas. Apa-apa, Mbak? Ini benar-benar. Kenapa, Mas? Baru sampean baru pertama lihat. Iya, Mas. Katanya Tobi. Sokti. Ini Bang Marcel terulang kembali ini. Untung gak disangsangin, gak di apa telanjangin. Ya sebenarnya saya nggak mau yang berurusan yang seperti ini. Ini aja langsung to the point aja, Mas. Sampean itu tujuannya minta tolong atau datang ke tim gase dengan alasan katanya anaknya hilang itu beneran atau enggak? Ini sampean itu jujur saja, tujuannya itu apa? Mau deket-deket ke tim gase itu tujuannya itu apa maksudnya loh? Soalnya kita udah curiga dari tadi ya, Mas, ya. Ya, dari perkataan sampean itu dari awal itu kambing itu ya. Iya, benar. Saya tuh udah mulai gimana ya, namanya orang, kita punya hati, kita punya logika, kita tahu lah orang yang benar-benar menggunakan akal dan logikanya ketika bicara atau cuma sekedar ngawur-ngawur loh. Ini saya minta maaf sekali sama tim kasus semuanya ya. Mungkin dengan saya melihat hantu seperti ini, saya juga kapok, Mas. Saya nggak mau yang lain lah, nggak mau terlalu tinggi hati juga, Mas. Ya tujuannya aja lah, saya pengen tahu tujuannya itu. Aku gini, Mas. Nah, saya kan namanya orang yatib hasil di YouTube itu loh, kan. Tenar itu kan, apalagi
sudah menghasilkan lebih banyak. Kata siapa? Bisa beli mobil, bisa beli apa? Apa aja yang diinginkan gitu kan? Itu kata siapa? Kalau sampean jangan. Ya namanya tangga. Banyak orang, banyak teman kan saya tahu mas. Saya sering mendengar gitu. Namanya Tim Kasih itu sukses membuat konten YouTube misteri gitu kan. Makanya aku juga ya intinya sih pengen seperti kalian itu mas. Maksudnya seperti saya gimana? Ya pengen bisa menjadi orang tenar terus tapi menghasilkan duit gitu loh mas, duit banyak gitu kan. Saya lihatnya asik gitu loh. Ya jadi artis aja ya mas ya? Harusnya sama jadi artis kok jadi kita kan bukan artis, kita cuma gak punya apa-apa. Berarti sampean pengen jadi YouTuber? Ya paling enggak nanti karena kita, karena saya mungkin sudah tahu Tim Kasih, apalagi kalau sering ketemu seperti ini kan ya kan publik juga melihat mas. Oh, mau nanti bikin channel? Ya, bikin channel juga pengennya gitu. Kemana apa ini bang? Mas, nih dengerin. Ya, sampean terinspirasi dari mana mau bikin channel sama Tim Kasih? Ya, saya lihat banyak aja mas di YouTube itu loh. Yang datang ke tempat saya bikin channel gitu maksudnya? Iya, yang banyak berkunjung ke tempat situ, terus bergabung, tahu-tahu bikin channel sendiri, tahu-tahu subscribe-nya itu banyak. Astagfirullah, Mas Doko, Mas Doko. Dapat duit dari YouTube yang banyak itu kan, kelihatannya asik gitu loh mas. Nggak harus ngelamar-lamar kerja atau apa kan enak. Aneh loh badangnya, aneh. Ya yang ini kan biasanya udah ada channel baru bikin ulah. Nah kalau ini bikin ulah dulu pengen dapat channel. Berarti kan yang berulah? Ada teman saya loh. Siapa bang? Jauh sana. Saya kan kebingungan mas, saya kebingungan nakal gitu mas. Gak tau. Saya kepengen gabung, jauh. Pengen punya channel tapi gimana caranya? Saya kan mikir mas, mikir-mikir sendiri gitu. Gabung mas, punya berarti. Pindahung Tim Kasih maksudnya. Ya paling enggak berjuang bersama Tim Kasih lah. Bahasanya. Berjuang. Itu kan. Ya, tapi kan, nah, tapi kan antunya, mas. Antunya palsu ya. Antunya palsu nanti. Tadi, katanya palsu. Ya, ya mas saya akui mas, baru kali ini saya melihat hantu beneran ini mas. Kalau ini saya yakin mas, yakin sekali mas. Tadi aja ada bau-baunya seperti bau amis gitu mas. Nih mas, aduh. Ya, bukan berarti kami ini menyediakan setiap orang untuk mempunyai channel mas. Saya pun gak tahu. Bah, kok bau tembelek, bah? Wah, itu di bawah. Bukan semuanya itu datang ke Tim Kasih terus bikin channel. Enggak, bukan seperti itu. Kami sih hanya yang namanya orang silaturahmi ya silahkan. Welcome untuk siapapun. Dul. Enggak kuat, mah. Enggak lah. Kamu dudukin tembelek tadi. Apaan? Bau Marcel dicilat lagi loh. Luar biasa. Pemasal jat lagi. Nah, dengan seperti itu bukan berarti Tim Kasih itu tukang bikin channel ya. Ya. Masalah bikin channel, masalah apa itu kan kembali ke dirinya sendiri. Udah datang ke Tim Kasih, terus bisa bikin channel ya kami merasa ya seneng lah. Yang namanya orang pengen berkarya ya saya silahkan. Saya nggak pernah melarang-larang siapapun untuk membuat channel. Karena setiap orang kan mempunyai kreativitas sendiri, mempunyai potensi diri sendiri. Ya silahkan. Yang penting kan satu. Yang penting kan satu mas. Yang saya nggak inginkan itu setelah mendapatkan channel itu jangan putus tali silaturahmi lah dengan kami. Itu penting. Ya mas, saya lihat itu tim-timnya mas yang sudah punya channel itu kan awalnya kan dari Mas Gane itu kan. Makanya saya kepengen lah berkembang juga, cuma saya nggak tahu caranya bagaimana mas. Ya mas Joko kan udah punya pekerjaan, ya mending
kerja yang tekuni ya, aja ya. Tekuni, Mas, saya mau nanya. Emang kalau misalkan bikin channel itu kontennya tentang apa, Mas? Ya paling enggak konten sosial gitulah. Oh, bisa membantu orang gitu kan. Ya bagus itu. Syukur-syukur nanti misalkan kita punya channel YouTube sendiri, kita menghasilkan banyak uang kan, nanti kita bisa berbagilah sama saudara tetangga yang kekurangan kan gitu, Mas. Oh ya, itu bagus.